Pemirsa, Menteri Dalam Negeri bersama Ibu Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK dijadwalkan berkunjung ke Manokwari 28 Juni untuk membicarakan pelaksanaan Otsus dengan seluruh Bupati dan Wali Kota, serta Sekda dan Kepala Bapeda dan Inspektorat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau membenarkan rencana kunjungan Mendagri bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pusat dijadwalkan tiba hari ini. Selain pelaksanaan otonomi khusus dengan semangat otonomi daerah untuk mempercepat realisasi anggaran oleh Mendagri, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian akan memberikan materi penguatan ekonomi keluarga dan masalah stunting serta penanganan kemiskinan ekstrim dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota se-Papua Barat. Dalam rangka memberikan arahan khusus kepada Bupati, Wali Kota, yang di dalamnya ada perangkat dari Sekda masing-masing, berkaitan dengan satu, undang-undang otonomi khusus, dan juga nanti semangat otonomi daerah, kira-kira, juga nanti berkaitan dengan realisasi anggaran. Apakah anggaran kita di tahun 2022 ini masih aman-aman saja atau bagaimana, nanti itu kita bisa mendengar langsung dari Bapak Menteri. Tapi prinsipnya kehadiran beliau dengan Ibu sekaligus sebagai Ketua Umum PKK ya, itu akan juga memberikan arahan banyak kepada PKK, Ibu-ibu di sini untuk bersatu padu mengatasi berbagai problem-problem sosial ekonomi ya yang ada di Papua Barat ini. Kita tahu di kita masih ada keluarga yang stunting, kemudian juga ada buta aksara, juga ada kemiskinan ekstrim yang memang ya juga dimasukkan dalam apa, dalam daerah yang peningkatan penanganan persoalan-persoalan itu. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Cawam Channel.